caranya cukup seperti ini. Kita mulai. Jadi kita menggunakan ini ranting bambu yang sudah kita tajamkan ke atas muka, terus kita cengkil ke samping. Ada juga yang seperti ini. Tempel, tekan full, tutup. Nah, itulah tadi video singkat dari saya. Meskipun singkat, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang memiliki vanili yang sedang berbunga pada tahun ini. Jadi kebetulan saya mengawinkan vanili, saya kepikiran sampai ingin membuat video tentang mengawinkan vanili lagi, karena siapa tahu di antara teman-teman ada yang belum mengerti tentang bagaimana cara terbaik untuk mengawinkan vanili agar tidak gugur. Ya, caranya seperti itu tadi. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.